lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai on the rock. Bonsai dengan gaya on the rock adalah sebuah pohon miniatur yang kita tumbuhkan di atas batu yang akarnya mencengkram di batu. Jadi itu biasa disebut dengan gaya on the rock. Dalam proses pembuatan bonsai dengan gaya on the rock ini, nanti saya akan menggunakan bakalan dari santigi. Sahabat bonsai pasti tahu santigi. Santigi ini sangat rentan ya kalau dipindah-pindahkan, apalagi kita masukkan ke karang, kita atur akarnya. Dalam proses pembuatan santigi ini, kita harus hati-hati sekali agar tidak ada akar yang putus dari bakalan santigi yang kita punya, agar peluang hidupnya lebih besar. Dan kita saksikan bagaimana proses pembuatan bonsai dengan gaya on the rock. Sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Dan untuk bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama karang, ini karangnya. Yang kedua bakalan, kali ini saya memakai bakalan dari santigi. Untuk media tanamnya, saya biasa menggunakan pasir malang kalau untuk santigi. Yuk kita saksikan bagaimana prosesnya. Dan saya memakai pot ini dulu ya untuk sementara. Dan kita pilih tampak depan dari karang. Tadi saya sudah menentukan di sini tampak depannya. Ya, dan ini bakalannya. Ini masih kecil. Dan yang pertama saya harus lakukan adalah melepas pohon ini dari potnya. Harus berhati-hati ya agar tidak ada akar yang putus, karena kita tahu santigi sangat rentan ya hidupnya. Ya, sahabat bonsai, ini dia akar dari santigi. Kita harus berhati-hati jangan sampai ada akar yang putus. Ini medianya saya pakai pasir malang. Ini kurang terawat ya, karena saya jarang memupuknya, dan nanti saya pupuk lagi ya, menggunakan pupuk Dekastar atau pupuk organik yang sudah diolah. Biasanya saya memakai kotoran kambing yang sudah diolah. Dan kita buang dulu sedikit medianya agar tahu di mana perakarannya, nanti kita mudah untuk memasukkannya ke lubang-lubang dalam karang agar terlihat seperti alami masuk akarnya ke dalam karang. Dan nanti ini saya pakai depan. Ya, ini medianya sudah saya kurangi, dan rencananya akar ini saya masukkan ke dalam lubang di sini. Ya, lubang ya, ada lubangnya agar terlihat alami. Ya, sahabat bonsai bisa dilihat ya. Ini ada akar yang masuk. Ini ada akar, beberapa akar yang masuk ke sini, lubang ini. Nanti ini menambah kesan alami dari bonsai on the rock. Dan ini saya arahkan ke sini dulu untuk sementara. Saya juga takut sekali merapikan karena santigi ini sangat rentan hidupnya. Dan untuk sementara saya tumbuhkan seperti ini.
Dan akar-akar dari serabut dari santigi ini saya tidak berani motongnya, saya biarkan dulu hidup. Supaya akarnya mau menempel ke karang, ini rencananya saya ikat dengan kawat. Saya bisa dilihat ini tempat belakangnya, ini ada akar ya. Kita memasukkan medianya. Karena saya menggunakan pot yang pendek ya, jadi saya akan menambahkan sekat untuk membantu pertumbuhan dari bonsai santigi ini agar cepat subur, agar cepat besar, dan peluang hidupnya juga lebih besar. Terakhir kita siram dan kita tempatkan di tempat yang teduh beberapa hari atau beberapa minggu, baru kita tempatkan lagi di tempat yang kena sinar matahari. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan dari tanaman santigi ini. Sebab
bonsai itu tadi proses dari pembuatan bonsai dengan gaya androk dengan bakalan santigi. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.